profil pelajar Pancasila. Sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi lubillahi rabba wa bil islamiyya wa bin Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma wa rasulni fahma. Amin. Konsentrasi, satu tepuk, dua tepuk, tiga tepuk. Oke, suara tak konsentrasi. Semangat! Pagi! 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 Luar biasa! Tepuk kelima! Mandiri! Kreatif! Terayang! Bineka! Lokal! Beriman! Berdakwah! Berharap! Mulia! Penalar kritis! Kreatif dan bernalar kritis, satu dua. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Kreatif dan bernalar kritis, satu dua. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih untuk semua. Terima kasih. Yo, silakan bernyanyi pelajar Pancasila. Satu, dua, tiga. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila. Tepuk P5. Mandiri, kreatif, gotong royong, berbineka, global, beriman, bertakwa, berakhlak, mulia, bernalar kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita dari SMP Negeri 2 Ambal. Kita kali ini sedang mengadakan apa? P5. Apa itu P5? Oke. Tema kita kali ini adalah apa? Kearifan lokal.
kearifan lokal, yaitu tentang layang-layang atau membuat layang-layang. Kenapa kok kita mengambil tema kearifan lokal layang-layang? Karena masih banyak yang bermain layang-layang. Pernah ikut lomba apa tidak? Sudah. Padahal kan kemarin biasanya ada lomba ya. Oke. Silakan. Kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila ya. 1 2 3. Belajar beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, kalian melaksanakan PLMA sudah berapa minggu? 3 minggu. Apa ya? Berapa? 2 minggu. Nah, dari kegiatan tersebut tentunya banyak sekali ya pengalaman yang didapatkan ya. Coba Pak Guru pengen tanya, kesannya apa mengikuti kegiatan P5? Senang karena bisa bergotong royong. Kemudian? Senang karena bisa berkreatif. Senang karena bisa berkreatif. Kemudian? Senang karena bisa mandiri. Senang karena bisa bekerja sama dengan teman. Senang karena bisa bekerja sama dengan teman. Kemudian senang mendapatkan ilmu yang baru. Senang karena mendapatkan ilmu yang baru. Berarti intinya kalian melaksanakan P5 dengan hati yang senang ya. Oke, ini adalah hasil karya dari kalian sendiri ya. Ya, bukan beli toh? Dan itu ada tulisannya P5 ya. Siap diterbangkan ya? Ya. Oke, kita akan mencoba menerbangkan hasil layang-layang yang telah dibuat oleh siswa. Ayo, salah satu ke sana.